Di awal film kita dibawa ke kota Tokyo yang berada di Jepang. Di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang bocah laki-laki bernama Dark yang saat itu sedang menunggu ibunya bekerja. Terungkap fakta kalau Dark dan ibunya ini berasal dari Amerika. Namun semenjak ayah Dark tewas, sang ibu memilih pindah ke Jepang lalu dengan terpaksa harus bekerja menjadi kupu-kupu malam untuk biaya hidup sehari-hari mereka. Thank you. Suatu malam ibu Dark mendapat tamu bernama Toshi yang merupakan putra sulung dari pemimpin tertinggi Yakuza. Di sini Toshi malah bermain kasar sampai-sampai membuat ibu Dark sangat kesakitan. Dark yang berada di ruangan sebelah, ia pun tak tahan mendengar suara jeritan sang ibu hingga nekat membawa palu lalu melakukan hal ini. Karena Dark masih bocil, pukulannya tidak membuat Toshi terluka dan Toshi malah berbalik akan menikam Dark. Sang ibu yang melihat anaknya akan dihabisi, tentu ia pun nekat memukuli Toshi dari belakang lalu pergi dari tempat itu. Toshi yang masih bisa bangkit, ia langsung memerintahkan para anak buahnya untuk mengejar Dark dan ibunya. Setelah cukup lama kejar-kejaran, sang ibu menyembunyikan Dark di balik tembok. Sementara dirinya harus tertangkap oleh Toshi dan para anak buahnya. Dengan kejam, Toshi langsung menyiksa ibu Dark tanpa adanya rasa kasihan sedikit pun. Di waktu yang sama, datanglah ayah Toshi, si pemimpin tertinggi Yakuza, ini orangnya. Bukannya melerai Toshi, sang ayah malah tidak terima karena Toshi hampir dibuat tewas oleh ibu Dark. Kemudian dengan kejam, sang ayah menghabisi ibu Dark tepat di depan mata Dark yang masih sedang bersembunyi. 26 tahun kemudian, adegan berpindah ke Amerika dan di sini memperlihatkan seorang pria yang baru keluar dari penjara. Ternyata pria ini adalah Dark yang sudah dewasa. Dan kini ia tumbuh menjadi sosok pembunuh bayaran paling bengis di Amerika. Seharusnya Dark belum keluar dari penjara karena ia tertangkap saat menghabisi seorang bos mafia. Akan tetapi Dark dibebaskan oleh seorang detektif polisi bernama Roman yang ingin meminta bantuan kepada Dark. Ketika Roman ingin mengajak Dark mengobrol, ia malah menolaknya. Karena Dark takut jika Roman hanya akan menjebaknya saja. Kemudian Dark memilih pergi dengan menaiki sebuah bis. Setelah turun dari bis, Dark mendatangi markas pengedar barang haram yang merupakan musuh Dark sebelum masuk penjara. Tanpa banyak bicara, Dark langsung membrutal dengan meratakan mereka semua. Setelah itu, Dark mengambil uang mereka lalu pergi untuk menyewa apartemen di pinggiran kota. Beberapa jam kemudian, Dark didatangi oleh seorang wanita yang merupakan tetangga apartemennya. Di sini, si tetangga meminta bantuan Dark karena belanjaannya terjatuh berhamburan. Thank you. Mulai dari sini mereka pun saling berkenalan dan terlihat si tetangga yang menyukai Dark. Setelah itu Dark pamit kembali ke kamar apartemennya. Namun ketika akan masuk, Dark melihat amplop tergeletak di bawah pintu. Ketika dibuka, isi dalam amplop itu adalah beberapa foto mendiang sang ibu dan juga satu buah tablet yang berisi video ibu Dark yang sedang disiksa oleh Toshi, si anak pemimpin tertinggi Yakuza di masa lalu. Dalam amplop itu juga berisi alamat yang meminta Dark agar datang ke sebuah kafe malam ini. Dark yang masih menyimpan dendam kepada Toshi dan anggota Yakuza lainnya, ia pun membawa alamat dari amplop tersebut lalu pergi mendatangi kafe yang dimaksud. Singkat cerita, Dark telah sampai di kafe. Dan ternyata yang mengirim amplop itu adalah Roman, si detektif polisi. Di sini Roman mengatakan kalau Toshi dan anggota lainnya telah tinggal di Amerika semenjak 2 tahun yang lalu. Mereka selalu membuat onar dan kerusuhan di setiap keramaian. Maksud Roman membebaskan Dark dari penjara yaitu untuk meminta bantuannya karena Roman tahu jika Dark mempunyai dendam yang sangat mendalam kepada Toshi dan antek-anteknya. Toshi juga sengaja menculik putri gadis Roman agar pihak kepolisian tidak ada yang berani mengusik mereka.
Roman berjanji akan membayar Dark berapapun asalkan Dark mau menyelamatkan putri Roman dan menghabisi Toshi beserta antek-anteknya. Hanya pembunuh bayaran seperti Darklah yang saat ini bisa Roman andalkan. Karena jika mengandalkan pihak kepolisian, mereka mengancam akan menghabisi putri Roman yang telah diculik. Dark yang memang sangat ingin membantai mereka semua, ia pun menerima tawaran dari Roman. Apalagi kita tahu kalau ibu Dark dihabisi oleh Toshi dan yang lainnya. Kemudian Roman memberitahu markas Toshi sekarang, dan Dark bisa menyerang mereka mulai malam ini juga. Tak lama Dark diantar oleh Roman untuk menuju ke markas Toshi. Namun di tengah perjalanan tak sengaja mereka melihat anak kandung Toshi yang akan berperang dengan geng motor lokal. Di sini Dark mempunyai ide untuk membantu anak Toshi agar nantinya ia bisa diangkat menjadi anggota Yakuza. Dengan begitu maka Dark akan bisa lebih mudah untuk membantai mereka satu persatu. Setelah Roman setuju, Dark langsung turun dan membantu anak Toshi berperang. Setelah berhasil meratakan para geng motor itu, rencana Dark pun berjalan dengan lancar. Karena anak Toshi langsung berterima kasih kepada Dark dan mengajaknya makan malam. Di sini mereka pun berkenalan dan diketahui kalau anak Toshi ini bernama Honda. Honda menjelaskan kalau ayahnya adalah Toshi, yaitu ketua Yakuza di Amerika, dan kakeknya adalah pemimpin tertinggi Yakuza di Jepang. Honda ingin Dark menjadi bodyguard pribadinya dan ia akan membayar berapa saja gaji yang diinginkan Dark. Karena ini memang tujuan Dark, tentu ia pun menyetujui permintaan Honda. Yeah, right. What were you in for? Keesokan harinya ketika Dark di apartemennya, ia diajak makan pizza oleh si tetangga hingga mereka pun makan bersama. Tak berselang lama, Dark dihubungi oleh Honda yang memintanya agar datang ke lokasi yang telah ia kirimkan. Mau tidak mau, akhirnya Dark datang ke tempat tersebut. Nice to meet you. I'd like that. Sesampainya di sana, ternyata Dark diperintah untuk menghabisi geng motor yang masih tersisa. Untuk menjaga penyamarannya, Dark pun langsung menuruti perintah Honda hingga inilah aksinya. Setelah berhasil meratakan para geng motor itu, Honda sangat kagum kepada Dark yang sangat-sangat bisa diandalkan. Kemudian Honda mengajak Dark untuk bertemu dengan ayahnya yaitu Toshi, sekalian untuk perkenalan anggota baru. Sesampainya di sana, Honda langsung meminta Toshi ayahnya agar menerima Dark karena ia telah banyak membantu Honda. Bahkan Honda juga menginginkan Dark agar diangkat menjadi bodyguard pribadinya karena ia sangat kagum dengan kehebatan Dark. Mendengar hal tersebut, Toshi tidak langsung mengiyakan karena mereka tidak bisa sembarangan merekrut orang. Toshi ingin Honda mencari tahu dulu data detail tentang Dark karena siapa tahu ia adalah musuh yang sedang menyamar. Namun karena Honda terus saja merengek dan memaksa, akhirnya Toshi menuruti permintaan Honda dengan mengangkat Dark menjadi bodyguard pribadi Honda. Malam harinya Dark diajak oleh Honda ke klub malam milik Toshi ayahnya. Di sini Dark tak sengaja bertemu dengan penari wanita yang sepertinya mereka saling kenal. Pada akhirnya Dark sadar kalau wanita itu adalah teman masa kecilnya yang bernama Anna. Namun ketika Dark akan menghampiri Anna, tiba-tiba ia dikeroyok oleh anggota Yakuza anak buah Toshi. Kind of
Dengan cukup mudah, Dark berhasil melumpuhkan mereka semua. Rupanya penyerangan itu sengaja Toshi lakukan untuk menguji seberapa besar kemampuan bertarung Dark. Setelah melihat kehebatan Dark, barulah Toshi percaya kalau Dark ini memang pantas menjadi bodyguard Honda anaknya. Shit. You okay, man? Kemudian Toshi membawa Dark ke ruangan pribadinya untuk menandatangani kontrak. Setelah Dark pergi, ternyata Toshi belum yakin 100% kepada Dark. Dan ia langsung mengutus tangan kanannya untuk mencari tahu data detail tentang siapakah sebenarnya Dark ini. Keesokan harinya, tangan kanan Toshi mendatangi Roman si detektif. Lalu meminta Roman agar mencarikan data detail tentang Dark. Si tangan kanan juga mengancam akan menghabisi putri Roman yang telah mereka culik, jika sampai ia tidak mau menuruti perintahnya. Roman pun hanya berpura-pura tidak mengenal Dark dan ia berjanji akan segera mencarikan data tentang Dark. Di sisi lain memperlihatkan Dark yang sedang bertemu dengan Anna, si teman masa kecilnya. Di sini Anna bertanya kenapa Dark sampai mau bergabung dengan Yakuza. Dark tidak menjawab dan ia hanya memohon kepada Anna agar tidak pernah membocorkan identitas aslinya kepada Toshi. Kemudian Dark balik bertanya kenapa Anna sampai mau bekerja untuk mereka. Anna menjelaskan jika ini semua demi melunasi hutang keluarganya kepada Toshi. Why are you here? I need to get some rest. Sore harinya Dark menemani Honda untuk mendatangi salah satu restoran milik mafia Cina. Rupanya restoran itu hanyalah kedok saja karena bisnis mereka yang sebenarnya adalah menjual barang haram. Honda langsung membantai para anak buah si mafia Cina karena telah berani menjual barang haram di wilayahnya. Namun si mafia Cina itu berhasil kabur sehingga Honda hanya mengambil saja semua uangnya yang ada di sana. Kemudian Honda dan Dark kembali ke klub malam milik Toshi untuk menyetorkan semua hasil kerjanya hari ini. Di sini Dark menyempatkan diri untuk menemui Anna, si teman masa kecilnya. Lalu mengatakan jika ia sedang mencari seorang gadis bernama Renla Fikwe yang merupakan putri Roman si detektif. Anna menjawab kalau gadis itu dikurung sangat ketat sehingga tidak mungkin Dark bisa menemuinya. Pada akhirnya Dark meminta bantuan Anna agar segera mengabarinya jika Anna mendapat informasi lagi tentang putri Roman si detektif. Keesokan harinya Dark bertemu dengan Roman. Di sini Roman sangat panik karena sampai sekarang Dark belum juga bisa menyelamatkan putrinya. Roman takut jika penyamaran Dark akan terbongkar sebelum ia bisa menyelamatkan putrinya. Dark menjawab kalau Roman sebaiknya tenang saja karena secepatnya Dark akan mengusahakan hal tersebut. Malam harinya Roman menyerahkan data tentang Dark kepada si tangan kanan Toshi. Tentunya data itu telah dipalsukan oleh Roman agar penyamaran Dark tidak terbongkar. Di waktu yang sama ternyata Dark sedang menyusup ke rumah pribadi Toshi, lalu menghabisi satu persatu anak buahnya. Dengan cukup mudah, Dark berhasil meratakan para anak buah Toshi. Kemudian, Dark mendatangi Toshi yang sedang berada di dalam kamarnya, kemudian langsung menembak kaki Toshi. Dengan menahan rasa sakit, Toshi bertanya siapakah Dark sebenarnya. Dark menjawab kalau dirinya adalah anak laki-laki yang dulu ibunya dihabisi oleh Toshi. Kemudian, Dark menanyakan di manakah anak Roman si detektif yang telah Toshi sembunyikan. Dark berjanji akan mengampuni Toshi jika ia mau memberitahu keberadaan anak Roman. Namun Toshi tidak mau membuka mulut dan ia malah menceritakan ibu Dark dulu yang sering disiksa olehnya. Tentu saja Dark menjadi naik darah dan langsung melenyapkan Toshi dengan cara ini. Tell me where Nayla Fika is. We'd never hide her. Tak lama datanglah Anna dari kamar mandi yang baru selesai mandi wajib karena telah memuaskan Toshi.
Di sini Anna dibuat terkejut tatkala melihat Toshi yang telah dihabisi oleh Dark. Anna pasti akan dituduh telah menghabisi Toshi karena ialah orang terakhir yang bersama Toshi. Dengan terpaksa Dark pun menghajar Anna sampai pingsan. Agar nantinya anggota Yakuza mengira jika Toshi dan Anna telah diserang secara bersamaan. Keesokan harinya seperti biasa Dark menjalankan aktivitasnya dengan mendatangi markas Yakuza. Namun di sini Dark langsung ditodong lalu dihajar oleh para anggota Yakuza. Karena ia dicurigai sebagai pelaku yang telah menghabisi Toshi. Beberapa menit kemudian terlihat Dark yang sedang diinterogasi oleh si tangan kanan mendiang Toshi dan anak buahnya. Di sini si tangan kanan meminta Dark agar mengaku saja karena ia sangat yakin kalau Darklah orang yang telah menghabisi Toshi. Untungnya ada Honda yang tiba-tiba datang lalu meminta si tangan kanan agar melepaskan Dark. Honda sangat marah karena si tangan kanan telah menuduh Dark sembarangan tanpa adanya bukti. Alhasil Dark pun dilepaskan berkat bantuan dari Honda. Yang padahal kita tahu kalau memang Darklah yang telah menghabisi Toshi ayah Honda. Keesokan harinya datanglah ayah Toshi yaitu pemimpin tertinggi Yakuza atau kakeknya Honda. Di sini si kakek memanggil Honda dan si tangan kanan untuk membicarakan perihal tewasnya Toshi anaknya. Si tangan kanan tetap saja kekeh kalau ia sangat mencurigai Dark. Namun berbeda dengan Honda yang terus saja membela Dark. Pada akhirnya si kakek memerintah mereka berdua untuk mencari bukti kuat atas kematian anaknya itu. Honda langsung mendatangi Roman si detektif lalu memaksanya agar mencari tahu siapakah orang yang telah menghabisi Toshi ayahnya. Honda mengancam akan menghabisi putri Roman yang masih mereka culik jika dalam waktu 24 jam Roman tidak mendapatkan pelakunya. Tak ingin terjadi sesuatu kepada putrinya dengan asal Roman pun menjawab jika sebenarnya ia telah mengetahui kalau orang yang telah menghabisi Toshi adalah si mafia Cina saingan bisnis mereka. Mendengar hal tersebut, Honda langsung pergi untuk mendatangi markas si mafia Cina. Beberapa jam kemudian memperlihatkan Honda yang dengan songongnya membawa satu kotak lalu diberikan kepada si kakek. Ketika dibuka ternyata kotak itu adalah kepala si mafia Cina yang baru saja ia habisi. Honda mengatakan kalau orang inilah yang telah menghabisi Toshi ayahnya. Di waktu yang sama si kakek diberikan satu berkas penting oleh penasehatnya. Ternyata isi dalam berkas itu adalah data asli Dark. Sehingga si kakek langsung menyadari kalau Dark adalah anak laki-laki yang dulu ibunya mereka habisi. Ditambah si tangan kanan juga telah berhasil menginterogasi Anna, si teman kecil Dark, dengan mengancam akan menghabisi keluarga Anna. Pada akhirnya Anna menceritakan yang sejujurnya, kalau memang Darklah pelakunya, yang bekerja sama dengan Roman si detektif untuk berusaha menyelamatkan putrinya. Malam harinya Roman dihubungi oleh si tangan kanan agar segera datang ke dermaga seorang diri. Karena mereka akan menyerahkan putri Roman. Dengan cepat Roman langsung tancap gas dan tak lupa ia juga mengabari Dark perihal tersebut. Mendengar itu semua Dark langsung pergi untuk menyusul Roman. Sesampainya di sana terlihat putri Roman yang sudah bersiap untuk dieksekusi. Roman yang tak terima akan hal tersebut, ia pun langsung mencoba melawan namun malah inilah yang terjadi. Pada akhirnya Roman harus tewas dengan sangat mengenaskan. Semua ini mereka lakukan karena Roman telah bekerja sama dengan Dark. Tak lama Dark datang dan langsung menghabisi satu persatu anggota Yakuza yang masih berada di sana. Kemudian Dark segera menyelamatkan putri Roman yang ketika penutup wajahnya dibuka ternyata itu adalah Anna si teman kecilnya. Anna meminta maaf karena dengan terpaksa ia harus memberitahukan semuanya. Di sisi lain memperlihatkan Honda yang sedang mendatangi apartemen Dark untuk menghabisinya. Honda sangat marah karena selama ini ia telah ditipu oleh Dark. Sesampainya di sana Honda tidak menemukan Dark dan hanya ada si tetangganya saja. Honda yang mengira kalau si tetangga adalah istrinya Dark dengan kejam ia pun langsung menyiksanya.
Tak berselang lama, Dart datang dan langsung membrutal. Akan tetapi, Honda mengancam akan melenyapkan si tetangga sehingga dengan terpaksa Dark harus menyerahkan diri. Setelah Dark menyerahkan diri, si koplak Honda malah tetap menghabisi si tetangga dengan cara ini. Beberapa menit kemudian, Honda membawa Dark ke tempat eksekusi dengan menggunakan mobilnya. Namun di tengah perjalanan, Dark mengamuk dan inilah aksinya. Dengan cukup mudah, Dark berhasil menghabisi semua orang yang ada di mobil. Dan hanya menyisakan Honda yang sudah sekarat. Kemudian Dark mengambil katana di dalam mobil, lalu ia pun menghabisi Honda dengan sangat brutal. Dark yang masih dendam kepada si kakek pemimpin tertinggi Yakuza, ia pun langsung mendatangi markasnya lalu membantai satu persatu anggota Yakuza. Hingga setelah pertempuran cukup lama, Dark berhasil masuk ke ruangan si kakek. Namun sayangnya di sini si kakek telah menodong Putri Roman dan meminta Dark agar melepaskan senjatanya. Kemudian si kakek memberi dua pilihan kepada Dark antara Putri Roman yang tewas atau Dark sendiri. Tanpa basa-basi, Dark segera mengambil pisau lalu melakukan hal ini. Si kakek yang mengira kalau Dark sudah tidak bisa apa-apa, ia pun mendekatinya dan hendak menembak Dark, namun tiba-tiba. Pada akhirnya si kakek pemimpin tertinggi Yakuza itu berhasil Dark habisi. Kini semua dendam Dark telah terbalaskan, termasuk Putri Roman juga berhasil ia selamatkan. Namun sayang, Dark harus pingsan akibat terlalu banyak mengeluarkan darah. Untungnya Putri Roman merupakan seorang perawat. Dan ia pun langsung memberi pertolongan pertama terhadap Dark hingga berhasil menyelamatkan Dark. Kemudian film pun tamat. Terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video ini hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.